Wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto kembali mencuat nih. Hal ini muncul dari pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani kala merespon pernyataan terkait potensi munculnya duet Prabowo-Ganjar. Puan pun mengatakan bahwa ia tak menutup peluang kalau sang ibunda bisa saja terlibat atau mengagendakan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Selain itu, Puan juga bilang kalau di dunia politik nggak ada yang nggak mungkin selama bakal capres dan bakal cawapres belum mendaftarkan diri ke KPU. Sehingga tentu saja capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Dan apakah ada kemungkinan? Ya mungkin-mungkin aja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Puan menjelaskan, masih ada cukup waktu untuk menentukan pendamping Ganjar. Meskipun KPU memajukan pendaftaran bacapres-bacawapres menjadi 19 hingga 25 Oktober 2023 mendatang. Ya emang sih, hingga kini Ganjar dan juga Prabowo sama-sama belum mengumumkan nama bakal cawapresnya. Beberapa nama mencuat dalam radar PDIP seperti Menko Polhukam Mahfud MD dan juga Menparekraf Sandiaga Uno.